Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muklis Kalam. Selamat datang di channel saya Muklis Kalam. Sebelumnya salam mengarit dari Lampung, salam tenan Indonesia, salam kambing lover, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh cinta kambing seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Muklis dari Natoha Padang Ratu Lampung Tengah. Hari ini seperti biasa Mas Bos, kita berada di pasar kambing Adijaya Mas Bos. Lagi-lagi Adijaya dan Adijaya lagi. Pasar kambing Adijaya buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu mulai dari jam 5 subuh sampai dengan jam 10 pagi. Oke, untuk pemirsa yang ingin memesan kambing bisa menghubungi nomor WA dan nomor HP yang sudah kita cantumkan Mas Bos. Pasar Adijaya beralamatkan di Desa Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Bro. Bagi yang ingin membeli kambing di pasar kambing bisa langsung ke pasar ataupun bisa menghubungi nomor WA dan nomor HP yang sudah kita cantumkan. Nanti kita carikan Mas Bos ya. Oke, di sana ada Bapak Ilyas dari Mitro Dodo Kambingan. Di sebelah sini nampaknya ada Mang Bacu dari Poncowati. Dan beberapa mobil. Ini banyak bos-bos baru yang masuk nih Mas Bos. Dan di sana ada beberapa mobil dari Sumatera Selatan Mas Bos. Yang punya kawasan seperti Mas Andi, Mas Bedung, Mas Kentung dan kawan-kawan masih terus berbelanja. Di sana saya lihat ada 4 lawang, ada Bang Pasri dan kawan-kawan juga berangkat dari Kabupaten Pali, Mas Bos. Pendopo Pali. Oke, lanjut Mas Bro. Sini ada Mbah Min, Mbah Min. Tekan piro rekung niki, Mbah? 2.800. Iki weto kabeh, Mbah. Betina semua, babonan, Mbah. Ya. Babonan beranak 1 sampai 2 kali TB 6570. Rego pasti nang rego piro, Mbah? 2.750 nih Mas Bos, 2.750. Kalau untuk di breeding masih bagus, masih produktif nih Mas Bos. 2.750 Rambon. Oke, makasih Mbah. Siap lanjut Mas Bos. Kita lihat yang lain Mas Bro. Mas Dwi, iki sing gedhi iki sapa Mas Dwi? Sing gedhi iki. Iki kenamu. Iki tekan piro nih Mas Dwi? Tekan piro kirken? 4.700.000. 4.700.000 Mas Bos, punya Mas Dwi dari Kota Bumi itu yang punya nih Mas Bos. Ini orangnya. Kalau untuk TB 90 sentian ya. 90 sentian Mas Bos. Rp4.700.000. Ini masih bisa nego Mas. Net di harga berapa nih? 4.500.000. Ini enggak pecah dari 4. Kah? Kalah Mas Bro katanya, pecah dari 4 kalah. Ini pasnya di Rp4.500.000. Untuk TB 90 apa untuk usia Mas Bos? Ini sekitar 4 sampai 5 tahun Mas Bro nih untuk usianya. Oke, lanjut di sini banyak betina nih Mas Bos. Oke. Yang lain yang mana nih Mas Oleg? Yang ini. Punya sampean? Yang ini. Harga berapa yang ini? 2450 poel untuk TB 70 75 cm Mas Bos. Nih. Poel 70 75 cm. Ini enggak ada minusnya Mas Bos. Cuman agak sedikit kurus, belum begitu bulat. Kalau bulunya, bulu bagus ini Mas Bos. Bulu rewos. Nih. 2450. Harganya di harga berapa Mas Dwi? 24 net. Enggak boleh 22 seperti ini. Enggak boleh. Nih, enggak boleh katanya di 2.470 75 cm. Ini Mas Bos, 70 up ya. Oke, lanjut. Kita lihat yang lain Mas Bos. Bang Oleg, bawa yang jantan enggak ini? Bandot. Ini bandot, ini harga berapa nih Mas? 25 untuk TB 70-75 cm, 2.500.000. Tajunya bagus, poel. Poel Mas Bos, 2.500.000. Untuk harga net di harga berapa nih? 24 aja. 24. Rata-rata kalau 70-75 di 24 nih Mas Bos hari ini. Yang lain yang mana nih? Yang ini bukan? Babon. Babon yang mana nih? Babon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Jangan tidur, 5 dengan yang itu. Harga berapa nih? 15-an root Mas Bos. Tuh, wah, gak 45 ekor. Kalau dilihat ini modelnya termasuk jawaran duan Mas Bos. Iya. Ini maksudnya ke jawaran duan. Panjang-panjang long sasis. Kalau untuk TB 70 sentian Mas Bos. 70 ke 75 cm, bahkan ada 70 lebih. Mas Bos ada 5 ekor. Kalau untuk laktasi ini kalau 3 ini masih tergolong muda Mas Bos. Yang paling agak tua yang ini Mas Bos nih. Ini laktasi 4 sampai 5 kali, kalau yang ini paling 2 sampai 3 kalian Mas Bos. 15-50. 15-an aja. 15-an root. Itu udah net apa masih bisa nego? Nego Mas Bos. Ya masih bisa nego nih yang punya nih Mas Bos. Netnya di harga berapa nih? 14-an. 14 net. Ya. Nih Mas Bos, 14 net Mas Bos. Mantap nih Mas Bos.
Ini harganya kayaknya agak-agak goyang nih Mas Bos. Goyang. Soalnya parang banjir, Bang Hanapi nampaknya nggak masuk ini Mas Bro. Bingung. Nih. Berapa ini? Bingung. Nih Mas Bro, kalau Bang Hanapi nggak masuk, ada dua bos. Kalau Bang Hanapi nggak masuk dari Sumatera Selatan, dua mobil nggak masuk, sama Pak Ilyas nggak masuk, biasanya goyang jauh. Cuman ini ada Pak Ilyas sama pendatang-pendatang baru. Nanti pulang pasar tidur, nggak usah belanja. Tidur, nggak usah belanja. Yang lainnya mana yang jantan-jantannya nggak ada, siapa? Nggak bawa. Ini bukan? Bukan, Mas Sulis, Mas Sulis. Nih Mas Bro. Kang Sulis, kan piro nih Kang? 2150, 65 ke 70 cm, 2150, poel. Poel Mas Bos. 2150, 65, 70 teman Bos. Oke. Lanjut Mas Bos, itu masih dinego sama bos-bos sebelah sana. Kita mau review yang ke arah timur dulu Mas Bos. 5 ke 70 cm Mas Bro. Nih. Belum poel. Kalau formnya sudah masuk di akikah Mas Bos. Usia 1 tahun lebih, cuman ini belum poel Mas Bos. 65 ke 70 cm masuk di model Rambon. Rp2.000 nih yang punya nih Mas Bos. Kang Mat, Rp2.000 Mas Bos. Oke lanjut Mas Bos. Yang lain yang mana keman? Yang ini yang kecil ini 60-65 cm harga berapa nih? 18,50. Net masa apa masih bisa kurang? Net 18,50 ini 60 up Mas Bos. 63 cm Mas Bos. Oke lanjut Mas Bos. Nggak ada yang besar? Jumbo? Nggak bawa? Nggak bawa? Nih Mas Joko mau kita tanya dulu. Mas Joko bawa yang mana Mas? Gembel. Gembel? Yang ini? Harga berapa nih? 2,215. 2 ekor 2,150. Babon anak. Dan. Nih, Diri itu ya. Diri sama Babon, 2 ekor 2,150. Ini punya siapa yang besar-besar ini? Bang Aril kayaknya. Bang Aril. Bang Aril katanya Mas Bos. Wah, mantap ini besar-besar ini Mas Bos. Gimana namamu, Bro? Gini-gini, Bro. Mas Sam. Wow, Bang Sam katanya yang bawa ini Mas Bos. Sampai gue ngundi. Lanang-lanang sampai. Iki, kita kan piron ini. 2250 poel ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini masuk root 65 ke 70 nih Mas Bos. Yang seperti ini harga berapa nih? Root bukan Mas. Root satu. Ini. 2, 3, 4, 5 dengan yang ini. Boleh yang ini 70-75 bagus barang nih Mas Bos. Road di harga berapa Mas Bos? 2250. Road di 2250 ada yang 70-75 cm satu ekor nih satu. Ini satu. Ini 65 ke 70. Ini Mas Bos 65 ke 70. Ini juga 65 ke 70. Itu 70 cm Mas Bro. Cuman bodinya masih tipis. Ya, Mas Bos. 1 2 3 4 5 ekor Mas Bos. 22. Mas Bos, 2.200.000 Mas Bos. Kalau yang ini 70-75. Ini barangnya bagus. Saat ini bisa kita petil. Nanti kita goyang harganya Mas Bos. Tapi kalau yang untuk 65-70 yang seperti itu tidak saya sarankan Mas Bos karena dia kurus benar. Kalau untuk pengiriman enggak masuk tuh Mas Bos. Karena kita takut lemes ataupun mati di jalan. Jadi kalau untuk pengiriman tuh kita benar-benar positifkan barangnya fit dan juga kondisinya sangat fit Mas Bos. Tapi karena seperti itu butuh perawatan dulu sekitar 1-2 minggu Mas Bos. Oke, ini urutan 5 ekor. 65-70 nya ada 3 ekor. 70-75 ada 2 ekor Mas Bos. Nih. Rp2.200.000. Oke, mantap Mas Bos. Lanjut. Ora percaya kuwi tangane bisnis kabeh to Mas Bos. Oh, mantap ini Mas Bos. Yang besar TB8560 harga berapa Bos? Rp3.200.000. 80-85 cm Rp3.200.000. Ah? Meteran ku nang kene. Iku kenomen bro. Kepirong iki? 2000. 2 juta Mas Bos. Kalau jogroknya ini tinggi masih sangat muda. Ini kalau di bok masih bisa oil Mas Bos. Nih, berapa bulan? 8 sampai 9 bulan Mas Bos. Masih tergolong bibitan super Mas Bos. 2 juta. 2 juta. Jogroknya itu udah hampir 70 cm Mas Bos. 2 juta. 70 ini. 70-an. 70-an cm Mas Bos.
cuman usianya masih sangat muda mas bos. Yang ini 3.200 mas bos nih. Buh, mantap nih mas bro. Tuh bro, harga berapa itu bro? Berapa bro? 2.250. 2.250. 65 ke 70 cm mas bos, kurang dari 2 juta enggak? Enggak ini. Tuh, saya jualnya 65 70 sampai sana root. Powell dan tidak, Powell root di 2 juta mas bos. Ditawar? 2 juta, harga net. Tawar 2.000 habisnya 22. Habisnya 22. Ini habis 22. 70 nih, 19 habis. Nih, 19 habis 70 cm ini mas bos. Nih. Tok. Rut-rutan. Ada berapa ekor Mas Togok? Tarif barangnya. 1, 2, 3, 4 sama itu. Ini 60 65 cm. Ini bahkan ini enggak sampai 60 cm nih Mas Bos. Tuh, 2. Oke ukuran 3 nih Mas Bos. Review. Rego piroan? Sudah mengerut. Rut piro? 16 ekatan. 16 50-an. Ini Mas Bos. 1. Gemuk-gemuk Mas Bos. Ini. Ini. 5 bos. 5 ekor. 1 2 3 4 5 6. 6 ekor sama yang ini. Ini Mas Bos. Barangnya gemuk-gemuk nih Mas Bos. 60 65 cm maksudnya Mas Bro. Tapi yang ini tapkir ini Mas Bos. 1 2 3 4 5. Kur 5 tok pira? Ini 55 60 Mas Bos. 2 ekor. Ini masuk 60 65. 60 65 Mas Bos. Di berapa harga net? 16,5. 16,5 net. Harus minta kira itu soalnya. Ini Mas Bos, 16,50 net. Oh. Punya kita Mas. Rp 5 ekor. Itu harga berapa tuh? 16,5 enggak apa-apa ini. 16,50. 16,50. Normal. Minus tanduk. Wah, tanduk ewis diketok iki, Bro. 55,60 16,50. Kan. Ini hampir 60 cm Mas Bos. Kalau ini sebenarnya 60 cm yang ini Mas Bos. Cuman barangnya harus milih kalau ngurut seperti nggak bisa diurut semua. Jadi kita harus teliti kalau diurut dilihat semua normal nggak semuanya Mas Bos. Nih. Wah, bagus sebenarnya nih Mas Bro. Gemuk. Punya Bang Togok nih Mas Bos. 16.50 Bang ya. Sip Mas Bro. Mantap. Oke, lanjut Mas Bos. Gelut. Gelut. Waduh, Bos. Enak sih gelut nang pasar wedhus iki piye to? Yo wajar wedhus. Bro, arep dong golek duit apa golek nganu ki? Mungso ki. Golek duit wes ayo. Kae rundingane piye ki mu? Males aku. Kene ya. Oh, jadi kayak salah paham. Oh, jadi salah paham Mas Bos. Jadi beli kambing rut-rutan ada salah satu yang miskomunikasi. Jadi makanya ada saya tekankan dari awal video juga sering saya bilang kalau mau beli kambing memang harus jeli. Harus diperhatikan soalnya kalau di kalau sudah rundingan apalagi bakul kan bakul Bang Apip ya. Kalau bakul dengan bakul masih bisa kita kompromi Mas Bos. Oke? Okay? Nah, Bro, cuman kalau kita beli di orang tani biasanya walaupun sanglir kita enggak kelihatan itu bagi bakul resiko bakul. Tapi kalau bakul sama teman-teman bakul masih bisa dipulangin Mas Bos. Mas Apip, ngendi Pak wedhus semua Mas? Dal, kita di 3.250. Ditawar 3.2. Ini ditawar 3.200. Ini 85 cm Bang Habib. Iya. 85 cm. Habisnya 3.3. Yang mana? Yang hitam. Yang hitam habis di 3.3. Mas Bos. Ini 3.1. Yang mana? Yang ini 3.100. Wah, mantap. Oke, sampean go. Bang Anapera teko. 40 ekor. Ini Mas Bos. 31 itu 33 itu ini 32,5. Yang lainnya mana? Bandot semua. Bandot harga berapaan bandotan? Yang gede-gede yang sedang itu urut 27-an. 2.700-an yang besar-besar. Yang ini Mas Bro, rombongannya. Ada berapa ekor nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 sama itu. Boh. Rut berapa nih? Rut total. 20-an ekor. Total rut berapa? 2.700-an. Untuk TB rata-rata di 70 up 75 ya. Ada 70 ke 75, ada 75 ke 80. Nih Mas Bos. Ada 75 80 banyak ya. Pendek 75 cuma ada 3 ekor. 3 ekor. Nih Mas Bos, nih. Ada 20-an ekor. Ya ini ya 70-an senti lah Bang. Ini enggak ikut. Yang seperti-seperti ini ya. Rata-rata di 75-80 ada 20 ekor Mas Bos. Root ya di Rp2.700.000. Punya Bang Apip nih rombongannya Mas Bos tuh. Dari ujung nih
rata-rata di 75-80, tapi saya ingatkan ini kambing ada yang gunungan, Mas Bos ya. Ini kalau untuk beli rudutan memang harus, jadi harus teliti, Mas Bos. Rut 20 ekor 2.750.000 nih rutanya, Mas Bos. Tuh. Nih, kalau ini 75 cash, ini masuk ke 75 rombongan. Ini 75 ke 80-an, Mas Bos. Ini poelan 2.700 rut, Mas Bos. Poelan berarti. Mantap, Mas Bos. 80 up. Gede-gede kita kan piro ini kio? 4.000. Hah? 4.000. 4.000-an. 4.000, Mas Bos. Oh. Satu ekor. Dua ekor 4.000. Keren, dua ekor 4.000, Bro. Enggak kita tawar, kita tambahin malah, Mas Bos. Ini 80 up, 80 ke 85 cm. Ini 85 cm cash. Ini sama juga 85 cm cash, Mas Bos. Nih. 4 jutaan, Mas Bos. Nih, rewos kalau untuk bodinya juga bagus, full bulat, tua. Kalau usianya 4 tahun lebih ini, Mas Bos. Nih. Oh. Full. Mantap, Mas Bos. Jadi kalau beli di pasar, sekali lagi saya ingatkan untuk para pemula, para yang ingin masuk, untuk kambing memang harus sangat-sangat diperhatikan, Mas Bos ya. Apalagi jantan, dari tanduk, kaki, kuping, mulut, buah zakar, buntut, Mas Bos, itu harus sangat-sangat diperhatikan, Mas Bos ya. Oke. Berapa Kang Sam ini, Kang Sam? 3.100.080 cm, Mas Bos. 3.100.000 rupiah. Mantap. 80. Ini 85 cm, Mas Bos. Mantap. Ini 29. Yang mana? Yang ini 29, 75 ke 80. 2.900.000 rupiah, Mas Bos. Oke. Mas, iki pira iki, Mas? Kibiro iki, Mas. 18.50, 60 65 cm. 18.5. Oke. Masih bisa nego. Kalau yang besar yang merah nih, Mas. 5.000. 5 juta nego. 5 juta nego, Mas Bos. Kalau bodinya memang kayak drum nih, Mas Bos. Full. Bulat, Mas Bos. Bulat, Mas. Lanjut, Mas Bos. Go. Kita sapa ndak sireng, Bro? Wih, tekan piro, Bro? Murah piro? 4 juta saja, Mas Bos. Nih. Tanduk ya, Man. Aman. Mas Bos, kalau untuk tingginya 90 cm, Mas Bos. 90 ke 95 cm masuk rutnya, Mas Bos. Ini 90 up. Untuk harga 4 juta rupiah. Nih, modelnya PE lokal, Mas Bos. Nih. Harganya dari harga berapa, Bos? Harga net 38 net. 3.800.000 rupiah, Mas Bos. Naiki sama bae, sama aja, Mas Bos. Ini, Mas Bos, 3.800.000 ini, Mas Bos. Oke, sing duwe iki mobil gini masuk iki, Mas Bro. Kalau untuk bandotan ini udah 95% menguasai pasar, Mas Bos. Bandotan semua ini, Mas Bos. Oh, pembelinya sampai jalan tuh, Mas Bos. Ini harga berapa ini, Bos? 3 juta. 3 juta, Mas Bos. Ini 2 juta. Ini 2.400.000. Nih. 24. 2.470.000-75 cm. Kalau ini memang 70-75 cm, cuman bodinya lebih bulat, Mas Bos. 3 juta. Ini 24. Ini 24 juga punya Kak Eko nih, Mas Bos. Tempatan, Mas Bro. Oh. 70-75 iki ya, saking ora kemuate nang kono, Mas Bro. Saking enggak kemuat di pasar, jadi ditambang di pagar-pagarnya nih, Mas Bos. Nih. Iku si tanduk nyakra gunamu, Kak? Hah? Payu piro? Payu iki. Terjual, Mas Bos. Ini 70 ke 75, Mas Bos. Memang bodinya bagus, tanduknya bagus, terjual 2.600.000 rupiah. Ini 74 cm. Hampir 75 cash, Mas Bos. Tapi kalau 75 cash enggak ada nih, Mas Bro. Ini di 2.600.000 rupiah terjual, Mas Bos. Oke, lanjut, Mas Bos.
Ki wedok cilik ki namanya sampean. Udah laku. Pai piro? 7,5. Wow. Betina. Betina terjual di 750 gini Mas Bos. Ini masuk TB 55 sentian Mas. Jawaran 2. 7,5. Oh. Ki gune kae koi ki yo. Wedok-wedok. Rutan piro iki? 11-an Mas Bos. Ini yang kemarin berarti ini. 11-an Mas Bos. 1 2 3 4 5 ekor. 11-an 1 juta 100.000-an. Itu TB 60 up semua Mas Bos. Ini ada yang 65 cm, ada yang 63 dan 62 masuk di 60 65 cm Mas Bos. Di 11-an. Nih, kalau rudatan seperti ini memang harus sangat teliti itu. Yang ini ciri-ciri habis beranak mati Mas Bos nih. Oh, ini masuk di kelas potong Mas Bos. Tuh. Oke, lanjut Mas Bos. Kita lihat yang lain Mas Bro. Apa-apa gembel kita sampean, Mas? Gembel-gembel Mas Bos. Bertanduk semua nih. Gembel sampai ki. Payu ini mungkin. Gembel kilo enggak sopo. Piro gembel mugi? 18-an. Bertanduk Mas Bos. 18-an Mas Bro. Nih. Bisa anak-anak ning kono Masih 5 lagi. Ini Mas Bos, 18-an punya orka taunya. 15-an Bos. Rut 4 ekor. 1 2 3 4. Poil-poil lagi. Yang poil juga kayaknya. Yang poil 2, yang belum poil 2. Oh, mantap. 18-an Mas Bos. Bos, ada gembel juga besar. Berapa ini? Kak Wasis. Berapa, Kak? 51. Ada 2 ekor. Sama yang ini. 5 juta 100.000 rupiah. Tanduknya mantap nih Mas Bos, sudah poil semua tentunya. Nih. 5 juta 100.000 rupiah. Ini harganya di harga berapa, Kak? 5.000. Ini enggak kurang dari 4,5 gitu. Ini 4,5 pun dijual enggak ini? Belum. Belum dijual 4,5. Harga habis. 48. 4.800.000 rupiah. Wah, mantap mantap. Kayak gembel sampean juga sing arane tanduke. Betul. Tapi kalau memang gembel kalau bagus untuk kurban juga cakep lihatnya memang yang bertanduk seperti ini Mas Bos. Wah, mantap marem nih lihatnya. Selain dia nih kalau TB-nya 70 up Mas Bos. 4.800.000 rupiah. Gembel Mas Bos. Sampean barnya nenek mau langsung jigrak rambutnya. Masuk. Berubah jadi super saya. Super saya. Undanglah di toko. Kak Erin, Bang. Sisok.